Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah, Mbak Renita di sini aja udah seru banget. Lantas tanggal 23 seperti apa lagi ya, Cahaya? Seru banget, Mas Yofi. Bisa dibayangkan ratusan orang berkumpul di dalam Grand Indonesia. Dan itu pada saat jam 1.20 menit, musiknya juga semua serempak. Musik Indonesia menari, jadi langsung semua serempak menari sesuai dengan tutorial yang sudah dikoreokan oleh Mas Eko Suprianto itu. Seru banget sih, jam 1 lebih? 1.20, jadi serempak langsung di West Mall, langsung jreng nari semua. Lagunya dan mereka, sama. Dan mereka pakai kostum yang berbeda-beda juga, kostum ala Indonesia. Jadi suasananya sangat cinta Indonesia sekali. Saya jadi makin penasaran, itu gimana sih persiapannya, berapa lama sih? Persiapannya kita untuk acaranya sekitar 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya, jadi memang ini sudah acara yang reguler, yang memang kita buat setahun sekali di bulan November. Kita bisa lihat ya tayangannya sekarang. Kita lihat tayangannya bersama-sama. Tayang. Acara yang ditunggu-tunggu, puncak dari rangkaian acara Indonesia Menari 2014. 23 November 2014 lalu di Grand Indonesia Shopping Town Galeri Indonesia Kaya dan Bakti Budaya Jarum Foundation menggelar Indonesia Menari 2014. Acara ini didukung penuh oleh Grand Indonesia. Kita harapkan juga ini bisa merupakan sebuah motivasi untuk para generasi muda yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah gerakan yang besar yang bukan hanya Indonesia Menari dilakukan di Jakarta, tapi dilakukan di kota-kota yang lain. Dan harapannya dari pemerintah juga bisa memfasilitasi ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti ada satu hari yang dicanangkan oleh pemerintah menari Indonesia Menari dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Saya senang sekali dengan acara Indonesia Menari ini yang kami ciptakan tahun 2012 antara Indonesia Dance Festival dengan Jarum Foundation, karena ini mengajak anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua untuk bersama-sama menari untuk lebih mencintai kesenian Indonesia, dan harapannya dengan mereka menari hati mereka bahagia, fisiknya sehat karena menari itu bergerak, hatinya bahagia karena menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan banyak orang, dan kemudian juga lebih mencintai kesenian dan kebudayaan Indonesia. Kegiatan ini dilangsungkan dengan bentuk tarian massal dengan koreografi yang menggabungkan beberapa gerakan tari tradisional Nusantara dan tarian modern dengan durasi 4 menit. Dalam Indonesia Menari 2014 ini, saya mencoba membuat koreografi yang sangat simpel, sangat mudah, tetapi tetap menggunakan esensi tradisi yang ada dari daerah masing-masing. Sumatera, kemudian Jawa Barat, Maluku, dan yang satu adalah Betawi. Dari situ, dari hal yang paling simpel ini, harapan saya untuk mempermudah peserta yang akan mengikuti Indonesia Menari ini, biar bisa lebih mengkreasi, biar bisa lebih memberikan wacana yang lebih dari konteks kesederhanaan ini, tapi tidak meninggalkan esensi tradisinya. Untuk kriteria penjurian, pastinya kreativitas yang kita tuntut dari awal, bagaimana mereka bisa mengkreasi apa yang sudah menjadi contoh dari materi yang sudah ada. Kreasi itu pun sebetulnya lebih pada bagaimana tidak hanya pada koreografi dan juga pada geraknya, tapi pada kostumnya, pada pola lantainya dan lain sebagainya. Yang lebih penting lagi bagaimana sebetulnya koreografi ini bisa membuat mereka lebih semangat dan memberikan aura yang lebih pada kita, Dewan Juri dan juga penonton, bahwa tarian yang kita punya dari tradisi kita sangat luar biasa banyaknya, sangat indah, sangat mudah dan sangat bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau saya, karena saya dari Jawa Barat, saya paling senang yang lagu Manu Kuda Dali dan tarian dari Jawa Barat itu ya khasnya kan seperti ini gitu kan, kayak gini. Jadi itu favorit saya, tapi Mas Eko mengkoreografikan semua gerakannya itu mudah diikuti, termasuk menggabungkan juga unsur hip hop. Jadi semangat Indonesia Menari ini mudah-mudahan bisa ditularkan secara luas kepada generasi muda Indonesia, dan menari itu bisa dilakukan di mana saja. Menari itu indah. Berbagai komunitas turut berpartisipasi dalam Indonesia Menari 2014. Seperti Abang None Jakarta, Komunitas Anak Muda,
sanggar-sanggar tari dan komunitas pecinta tari, sekolah dan universitas di Jakarta dengan total 1.002 peserta yang terdiri dari 64 grup dan 124 individu. Ternyata banyak sekali yang mengikuti acara ini adalah 10 tahun ke bawah. Jadi sangat senang dan bangga karena ternyata anak-anak kecil itu ternyata cinta dengan budaya dan cinta Indonesia gitu. Dari make up-nya, dari tata kostum, dari semuanya. Dari cara mereka menarikan dan membawakan tarian itu juga sangat-sangat indah gitu. Dan dari situ kami sebagai duta dari Indonesia Menari sangat bersyukur dan merasa bahwa acara kami ini dihargai gitu. Galeri Indonesia Kaya kembali mendapat penghargaan MURI tahun ini sebagai parade tari Nusantara di dalam mall dengan penari terbanyak. Penghargaan ini diberikan oleh Osmar Semesta Susilo yang diterima oleh Renita Sari Adrian, Program Director Bakti Budaya Jarum Foundation. Untuk konsep tarian Indonesia Menari 2014, Galeri Indonesia Kaya menggandeng Eko Suprianto, koreografer profesional yang telah menciptakan banyak karya. Musik tarian diaransemen oleh Pongki Prasetyo yang menggabungkan lagu daerah dari Minang, Tak Tong Tong, Jawa Barat, Manuk Dadali, Betawi, Kicir Kicir, dan Maluku, Ayo Mama. Tarian itu adalah aset bangsa gitu, jadi tarian tradisional dan yang lain-lain itu harus kita lestarikan. Kegiatan Indonesia Menari 2014 dimulai serentak pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di 5 titik di Grand Indonesia Shopping Town, antara lain Ground Floor, Lantai 1, Lantai 2, Area Fountain Atrium di Lantai 3A, dan di depan Galeri Indonesia Kaya lantai 8. Dimeriahkan oleh kehadiran Eko Suprianto, Hedi Yunus, Gianti Giyadi, pendiri Gigi Art of Dance, dan Chelsea Islan serta Abang None Jakarta yang berbaur dan menari bersama para peserta Indonesia Menari 2014. Berhadiah total 100 juta, Indonesia Menari 2014 terbagi dalam dua kategori peserta, yaitu individu dan kelompok dengan minimal 10 peserta dan maksimal 20 peserta per kelompok. Kriteria kita cari dari semua peserta adalah yang nomor satu pasti kreativitas ya. Jadi kita melihat bagaimana mereka bisa mengembangkan geraknya, juga menambahkan pola lantai dari gerakan yang sudah diberikan. Terus yang pastinya semangat, soalnya seneng banget ngeliat hari ini semua semangat-semangat, energinya positif dan mereka tuh benar-benar menunjukkan passion mereka terhadap dunia tari. Jadi itu yang paling penting. Untuk timing dan teknik itu udah gak penting lagi, tapi asal mereka tetap melakukan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Mas Eko di tutorialnya. Kita malah yang kewalahan sebagai dewan juri karena semuanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus, semuanya memberikan apa yang kita harapkan dan pastinya memberikan value yang lebih buat kita sebetulnya, bahwa lebih menyadarkan lagi tarian tradisi kita tuh luar biasa dan bisa menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah habis. Pada kategori individu terpilih 5 orang pemenang. Menari adalah jiwa saya. Maka dari itu saya sangat semangat mengikuti Indonesia Menari. Karena saya ingin Indonesia ini munculkan lagi, semangatkan lagi tarian-tarian, budaya-budaya tradisi Indonesia. Dan disinilah tempatnya, di Indonesia Menari ini. Saya ingin semua masyarakat Indonesia, bahkan dari mancanegara datang dan ingin belajar tentang tradisi Indonesia. Saya sangat tidak menyangka bahwa saya menjadi sebagai pemenang Indonesia Menari 2014 karena dengan persiapan yang sangat minim, hanya satu hari, namun alhamdulillah bisa membuahkan hasil yang sangat baik. Meskipun persiapannya sangat minim, tapi dengan hati, karena saya menari dengan hati dan cinta, saya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah, dan dewan juri memilih saya menjadi sebagai pemenang Indonesia Menari 2014.
Sedangkan untuk kategori kelompok dimenangkan oleh juara 1 Sanggar Asa Fitri, juara 2 Sanggar Mawar Budaya, juara 3 11 Miah 5, kelompok terIndonesia Siof, kelompok favorit Rentak Harmoni. Persiapkan kami untuk ini ikut lomba Indonesia Menari ini sejak seminggu yang lalu. Kita berlatih dari hari Senin malam Senin, dan itu juga sempat seminggu itu kita semua juga rata panas, pada sakit, nggak ada ini apa, pokoknya pada nggak ini deh, kompak, nggak sehat. Dan juga nggak nyangka kalau sampai sekarang, kita juga sampai sekarang sini. Kita suka banget Indonesia, kita cinta banget Indonesia, kita akan budayakan budaya Indonesia sampai nanti kita bisa nanti ingin lebih sukses daripada yang ini. Dan bismillah, insya Allah bisa go internasional. Kami akan terus menari karena menari itu menyenangkan. Keseruan Indonesia Menari ini luar biasa, dan semoga ini bisa dilaksanakan tiap tahun dan memberikan inspirasi untuk di semua tempat untuk mencintai Indonesia, karena menari itu indah. Jangan lupa pemirsa, setiap hari Kamis malam jam 22.30 akan selalu hadir narasumber yang penuh inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebanggaan nasional kita semua. Saya Yofi Widianto. Saya Renita Sari Adrian. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia.